Chef Adu dan Kak Emelina, selamat datang ke Beletuk. Okey, ni kita nak tanya sikit. Okey, berikan satu peristiwa yang paling lucu pernah terjadi sepanjang syuting Aku Yang Masak Kau Yang Panas. Kalau saya, salah satu daripada kelebihan saya dalam program tu adalah memasak sambil menghancurkan barang-barang dapur. Jadi satu peristiwa yang saya kira masih jadi tak kelakar lah, dah habis tu macam agak lucu. Saya telah berjaya membakar sudut yang saya masak ya. Memang terbakar lah. So chef sangat-sangat bangga dengan prestasi saya masa tu. Baik, lepas dah terbakar, lepas tu apa jadi lepas tu? Apa benda boleh buat, sudut terbakar. So, padamkan lah atau tak air. Lepas tu kena tebur sikit bab-bab kebersihan. Sebab dah terbakar sudut tu, saya tak nak buat apa. Kata orang perasan saya masak dengan sudut yang terbakar tu. Ya Allah. Makanan. Okey, Kak Emelina lah macam mana? Kalau Kak Lin tu memang suasana sebab kita tak pernah kita yalah Kak Lin masak kat rumah and then kita tak pernah masak abis orang ikut kan. Jadi segala-gala macam kepok lah sampai ke kata orang nak cari lastnya nak pakai blender apa semua kita tak biasa nak blender-blender apa semua lah tak boleh pun ambil apa cari yang bukan lesung tu yang macam plastik. Betul-betul kat situ hal hantar lah. Maknanya bagi Kak Lin tak adalah lucu tapi memang Kak Lim bawa betul lah apa yang Kak Lim buat kat rumah Kak Lim buat ha dekat atas email. Dia dapat anugerah peserta paling inovatif. Betul. Orang lain boleh komen dia. Chef Andu pula macam Alamak, memang kata orang tu setiap kali buat rakaman tu every episode memang semuanya banyaklah benda-benda yang kita boleh kata orang tu bergelak ketawa. Sebab rancangannya pun bukannya serius sangat kan. Tapi bila penjurian tu kena nak serius. Betul tak? Yang lucu sekali sebenarnya kontes yang paling lucu dia tu memang lucu. Jamu Ikhlas. Pedas lah. Dan berbagai-bagai dan kita boleh juga dapat tips-tips yang benda yang cukup sebenarnya walaupun dalam keadaan gembira, seronok, kelakar tapi ada sebenarnya tips-tips yang semua boleh dapat tahu dan dapat buat pelajaran lah. Itu dia. Itu dia ucapan daripada kakak kita. Banyak pun. Okay, saya Desa Cakap teruskan menonton, teruskan menyokong karier kami-kami dan teruskan support whatever produk yang datang dari industri hiburan tanah air. Saya pula kata waktu jangan pun jangan lupa menonton, yang dah menonton teruskan menonton sebab memang banyak drama, banyak tips, banyak kata waktu ada juga yang berdengki-dengki tu biasa sebab pertandingan ada pertandingan dan kita letak 12 darab rating kata waktu memang gamat tu tak. Jadi pesan saya satu je, kalau yang buruk-buruk tu